Tanggal 22 Oktober tahun 2022, dalam rangka menyambut hari jadi Pengadilan Agama Nanga Bulik yang keempat, Pengadilan Agama Nanga Bulik mengadakan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah perlombaan makan kerupuk. Kegiatan perlombaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekompakan, sportivitas, juga dapat mempererat tali silaturahmi keluarga besar Pengadilan Agama Nanga Bulik. Dengan tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan serangkaian kegiatan lomba tersebut, keluarga besar Pengadilan Agama Nanga Bulik memulai kegiatan jalan santai pukul 7, kemudian dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Puncaknya dari semua kegiatan ini adalah pemenang di setiap lomba akan mendapatkan hadiah.